Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan selamat datang di channel YouTube Peluang Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Di video kali ini kita akan membahas untuk informasi lowongan terbaru untuk lowongan yang ada di Puskesmas Babayuran ya. Dan di sini ada beberapa lowongan yang dibuka oleh Puskesmas ini. Ada 5 informasi ya untuk lowongan kali ini, dan buat teman-teman semua yang ingin tahu informasi lengkapnya, mari kita simak video ini dari awal sampai, dan jangan lupa seperti biasa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa share ke teman-temannya kalian cari informasi yang kita berikan ini bermanfaat ya teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram ya, di @lowongankesehatan, karena kita update sekali untuk Instagramnya ya. Dan untuk pembuatan CV juga ada di @mediacvid ya teman-teman yang mencari pembuatan CV terpercaya ya. Oh yes, untuk lowongan sendiri kita akan langsung masuk aja ke Puskesmas Babayuran. Nah, untuk lowongannya sendiri ini ada di Instagram dari Puskesmas Babayuran, dan mungkin besok terakhir ya. Jadi teman-teman silakan siapkan berkas-berkasnya ya. Untuk lowongannya ini ada di Instagram dari RS Puskesmas Babayuran. Ini untuk alamatnya di Puskesmas Babayuran ya, dengan 587 pengikut ya untuk Instagramnya sendiri ya. Nah, untuk lowongan sendiri ini bisa teman-teman lihat di postingan Rumah Sakit Babayuran ya. Ini sudah di post sekitar 2 hari yang lalu. Jadi teman-teman silahkan bisa kunjungi untuk Instagram dari Rumah Sakit Puskesmas Babayuran ya. Ini ada Instagramnya. Ini ada beberapa lowongan yang dibuka. Kita akan bahas satu per satu ya teman-teman semua. Untuk lowongan yang pertama di sini ada sopir. Oh ya, sekali lagi ini untuk rekrutmennya sendiri adalah non PNS ya. Nah, untuk yang pertama ini ada sopir yang dibutuhkan hanya 1 orang, kemudian ada tenaga keamanan sebanyak 2 orang atau satpam ya. Kemudian ada tenaga administrasi pendaftaran, ini sebanyak 1 orang, kemudian ada bidan sebanyak 2 orang dan perawat sebanyak 1 orang. Nah, untuk teman-teman ini diutamakan tetapi hanya domisili Babayuran ya. Jadi teman-teman yang luar mungkin bisa saja untuk mencoba untuk mendaftar, tapi ya ya dicoba aja ya teman-teman semua. Dan ini ada buat teman-teman semua yang berminat silahkan bisa mengirimkan lamaran melalui UPT Puskesmas Babayuran ya. Kirimkan CV teman-teman semua ke UPT Puskesmas Babayuran di Jalan Raya Babayuran nomor 2, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Babayuran, Kabupaten Bekasi ya. Jadi teman-teman yang dekat-dekat ini bisa langsung aja datang ke Bekasi untuk mendaftaran. Dan untuk pendaftaran sendiri ini sudah dibuka dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023. Jadi tepat besok untuk pendaftarannya. Untuk pendaftaran terakhir ya. Dan di sini ada persyaratan yang harus teman-teman persiapkan ya. Ini agak tidak jelas, jadi teman-teman silakan bisa kunjungi Instagramnya sendiri untuk sopir, tenaga keamanan, kemudian administrasi. Untuk administrasi ini teman-teman yang menanyakan SMK SMA ya, jurusan SMA, ini bisa mendaftar di tenaga administrasi pendaftaran di sini ya. Untuk bidan sendiri ini minimal D3 kebidanan, memiliki SR tentunya, memiliki pengalaman jika ada, dan yang lain-lainnya ini tentunya sama ya. Jika teman-teman mau melamar silahkan teman-teman bisa baca sendiri di Instagram dari Puskesmas Babayuran ya. Kita bahas secara singkat saja. Silahkan teman-teman bisa kunjungi Puskesmas Babayuran untuk informasi lebih lanjut, atau bisa lihat di Instagram karena kita akan upload, atau kita akan update setelah kita upload di YouTube ya. Kita akan posting di Instagram. Jadi silakan teman-teman untuk follow kita di Instagram juga di lowongan kesehatan ya. Nah, mungkin cukup sekian saja ya untuk informasi singkat kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mencari pekerjaan. Nanti next kita akan update lagi untuk lowongan yang baru ya, karena hari akhir-akhir ini agak sibuk ya teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman yang kita agak sibuk di YouTube ya. Jadi silakan teman-teman bisa kunjungi kita di Instagram karena update sekali di sana ya. Nah, mungkin cukup saja untuk informasi kali ini. Silakan teman-teman yang tahu untuk informasi ini, silakan teman-teman share ke teman-temannya yang dekat-dekat Bekasi ya. Silakan bisa mencoba untuk mendaftar. Nah, mungkin cukup saja untuk informasi singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.